kita akan mulai dengan zaman Renaissance. Ya, tadi dijelaskan sebelum ini pada zaman abad pertengahan di mana perkembangan para teolog ya. Dan di zaman Renaissance ini terlihat bagaimana situasi sosial itu lebih banyak dipengaruhi oleh otoritas kekuasaan gereja. Kalau kita kembali putar ke belakang mengingat apa yang disampaikan oleh Mbak Endang sebelumnya tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan, di mana salah satunya adalah ada membahas tentang otoritas. Nah, otoritas itu tadi dikatakan sebuah kekuatan dari kalangan tertentu atau instansi atau apapun itu yang menentukan sesuatu tanpa harus kita tahu kebenarannya itu sendiri. Jadi misal kayak otoritas kekuasaan gereja ini, itu dalam ilmu pengetahuan itu seperti teori geosentrisme ini, di mana gereja mengakui bahwa bumi itu sebagai pusat jagat raya. Artinya dalam kekuasaan gereja ini, jadi apapun itu teori ini adalah satu kebenaran. Jadi kita tidak bisa menguji apakah teori ini memang benar. Jadi situasi itu memang betul-betul otoritas kekuasaan gereja itu memang mempengaruhi segala sesuatu yang termasuk ilmu pengetahuan ini sendiri. Oke, mungkin dilanjut Mas Isna. Oke. Sebenarnya yang menandai perkembangan zaman Renaissance ini adalah bagaimana paham humanisme ini bukan hanya sebatas pengkajian tentang bagaimana manusia secara ideal. Jadi pada waktu itu humanisme ini sudah ada pada zaman Yunani kuno, cuman dia hanya itu tadi, dia hanya mengkaji bagaimana manusia itu secara ideal. Nah, namun di zaman Renaissance ini humanisme itu menjadi gerakan masyarakat. Jadi ide-ide pemikiran tentang nasionalisme, tentang prikemanusiaan, tentang yang intinya adalah membuat segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah mendahulukan kepentingan umat manusia terlebih dahulu. Jadi dia itu tadi kepentingan manusia. Jadi walaupun dalam pendidikan, dalam kesenian dan apapun itu diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Nah, di sini Cicero adalah salah satu orang yang mempopulerkan humanisme itu sendiri. Dia bilang bahwa makna humanisme ini adalah manusia terdidik. Jadi manusia yang terdidik pada zaman Yunani dan Romawi, yang menekankan pentingnya bidang studi yang berpusat pada manusia. Jadi sebelumnya saya coba mengingatkan kembali bahwa tanda dari perkembangannya humanisme ini adalah di bidang pendidikan dan kesenian. Ya, di mana bidang pendidikan itu minat pelajar, minat manusia itu sudah untuk pendidikan, itu dia mempelajari kembali tentang literatur Yunani kuno itu sudah mulai muncul. Jadi orang sudah mulai belajar tentang literatur Yunani kuno untuk panduan kehidupan manusia. Nah, kini di tengah otoritas kekuasaan gereja tentunya tidak menghambat proses perkembangan pendidikan manusia itu sendiri. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang saya akan sebutkan. Ini ada tokoh-tokoh yang pada zaman Renaissance itu memberikan membagi paham-paham dan pemikirannya tentang lebih banyak ke dunia sains. Oke, yang di sini dengan pertama yaitu
Copernicus dengan heliocentrisme. Nah, Copernicus ini dia membantah tadi bahwa yang dikatakan gereja adalah dengan apa teori geosentrisme dikatakan gereja bahwa bumi adalah pusat jagat raya. Dia mengatakan bahwa matahari lah yang berada sebagai pusat jagat raya dan bumi itu bergerak pada porosnya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan Tycho Brahe pada tahun 1572. Jadi dia menggunakan alat pada waktu itu, dia melihat ada suatu bintang cerang, bintang yang cemerlang, begitu cemerlang, yang kalau kita sekarang menyebutnya supernova. Nah, dia melihat selama 16 bulan kemudian padam. Nah, terus dia juga melihat bagaimana munculnya komet dan mengikuti lintasan komet itu. Dia membuktikan bahwa ternyata di luar bumi ini, di angkasa, di ruang-ruang angkasa, semua benda-benda angkasa itu terapung dan semua benda-benda itu terapung. Jadi dia terapung bebas. Ya, ini. Nah, setelah pandangan tadi, ya kan, Copernicus itu memang dari pandangan awalnya itu membawa pengaruh yang luar biasa ya. Jadi dimulai dari apa, muncul lagi orang terdidik seperti Tycho Brahe itu mulai mencoba mengetahui bagaimana dunia itu sendiri, ya kan, tentang yang berada di luar dunia juga, atau maksudnya di luar bumi, di luar angkasa. Dan kini ada Johannes Kepler pada 1571 sampai 1630, di mana dia mengatakan bahwa lintasan planet itu berbentuk elips, kalau Indonesianya itu oval atau lonjong. Nah, dia juga membuat perhitungan, jadi ada perhitungannya. Dia mengatakan bahwa benda angkasa itu bergerak tidak beraturan, atau ketentuan pergerakannya itu jika sebuah planet dihubungkan dengan matahari garis lurus, kemudian planet itu bergerak X jam lamanya di bidang yang dilintasi garis lurus tersebut dengan waktu X sama jam yang sama. Jadi dia memperhatikan itu bagaimana gerak benda-benda angkasa di luar bumi ini. Oke, langsung saya lanjut pada zaman modern ini, di mana Slamet dan Iman Santoso di dalamnya, di dalam buku Sumargono 1984-65, hubungan yang pertama dia mengatakan ada tiga yang mempengaruhi pada zaman itu, ilmu pengetahuan pada zaman itu. Pertama, hubungan semenanjung Siberia. Siberia dan Islam dengan negara-negara Prancis. Pendeta Prancis yang belajar di Spanyol, kemudian kembali untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya. Yang kedua, Perang Salib. Nah, 1110 sampai 1300. Terulang hingga 6 kali. Ini juga membuka mata tentara Eropa atas kemajuan negara-negara Islam. Kemudian Turki menguasai Istanbul pada tahun 1453. Pendeta-pendeta mengungsi ke negara-negara Eropa dan menjadi pionir perkembangan pengetahuan. Nah, ini yang menjadi catatan teman-teman. Karena literatur yang terbatas tadi, ya, saya tidak bisa menggambarkan bagaimana situasi perkembangan ilmu pengetahuan pada Perang Salib. Nah, apa yang terjadi pada Perang Salib waktu itu, ya kan? Apa kemajuan ilmu pengetahuan itu? Apakah senjata-senjata baru atau strategi perang yang didapatkan itu saya agak kurang. Jadi di sini dikatakan, di dalam buku ini dikatakan dia mengatakan ada tiga sumber kemajuan yang di zaman modern ini. Tiga sumber perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah satu tokoh, René Descartes. Jadi dia mewarisi, salah satu pemikiran yang diwarisi ini adalah empat hal ini tadi. Dia mengatakan bahwa dia tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali ia meyakini memang hal itu benar. Jadi dia tidak dapat menerima informasi dan lalu meyakini informasi itu secara benar, tapi kecuali memang apa yang informasi yang sampai ke dia itu adalah memang yang dia yakini benar, atau memang sesuatu memang ada yang sudah dia pahami tentang informasi itu.
Oke. Yang kedua adalah memilah masalah mulai dari terkecil agar memudahkan dalam penyelesaiannya. Jadi dia memilah-milah masalah mulai dari yang kecil hingga yang besar untuk dalam proses penyelesaiannya. Yang ketiga, berpikir runtut dari hal-hal sederhana hingga paling rumit. Dan yang keempat, segala sesuatunya dirincikan dan diperiksa kembali agar tidak ada yang terlupakan. Ya, ada satu nama lagi, Newton. Tentu kita kenal ya bagaimana Newton ini. Dimana dimulai dengan prasangka penyebab planet. Jadi dengan Newton ini kan dengan teori gravitasinya ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu dia memulai dengan prasangka bagaimana planet itu bergerak dia bagaimana bisa mengikuti lintasan itu, apakah dia tidak bergerak lurus ya kan? Prasangka-prasangka itu dimulai, kemudian morality kick awal, spekulasi dan perhitungan itu, kemudian dia mendapatkan kejelasan dari teori gravitasi itu sendiri bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi dan yang tidak dapat dilihat dengan mata, yaitu adalah gravitasi itu sendiri, kekuatan yang timbul jika dua benda saling berdekatan. Jadi yaitu teman-teman bahwa kenapa bumi itu planet-planet di luar angkasa itu berputar pada porosnya, dikatakan Newton bahwa ternyata ada efek dari gaya gravitasi itu sendiri. Jadi ketika dua benda itu berdekatan, maka kekuatan itu timbul. Oke. Dilanjut, Mas. Joseph Black menemukan gas CO2. Ia melakukan suatu percobaan yaitu pemanasan kapur, kemudian dialirkan lewat air kapur yang sudah disaring. Setelah itu keluar dari kapur yang mengalir tadi dan air itu semula jernih menjadi karut. Nah, ini karena saya agak kurang paham tentang ilmu kimia, jadi inilah yang disampaikan dalam buku ini tentang percobaan-percobaan untuk menemukan gas CO2. Oke, dilanjut. Oke, John Dalton, ia menetapkan kesatuan, mencari penjelasan tentang perbandingan yang selalu tetap. Menetapkan hidrogenium sebagai kesatuan. Berdasarkan itu, perbandingan berat hidrogenium lawan atom lainnya disebut berat atom. Oke, jadi kalau ini adalah salah satu penemu teori atom ya teman-temannya, John Dalton. Oke, dilanjut Mas Isna. Oke, zaman kontemporer. Nah, di zaman kontemporer, Trout dalam Muntansir dan Munir 2001, fisika dilihat sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Yang kedua, Albert Einstein mengatakan bahwa alam semesta itu tak terbatas, tak terhingga, dan bersifat statis dari waktu ke waktu. Artinya, bersifat tetap ya teman-temannya. Jadi, segala sesuatu yang di luar ini, alam ini, bersifat tetap dan abadi. Cuman, di sini yang ketiga ada seorang fisikawan bernama Hubble. Ketika dia melihat luar angkasa menggunakan teropong galaksi, teropong bintang-bintang itu tadi, dia melihat bagaimana galaksi di sekeliling itu menjauh dengan kelajuan yang sebanding dengan jarak dari bumi. Jadi dia ini menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak statis. Jadi ini adalah bantahan-bantahan terkait teori-teori yang disampaikan oleh Albert Einstein. Jadi adu-adu argumen itu juga muncul di zaman-zaman tangguh kontemporer atau bukan adu argumen, tapi lebih kepada adu-adu data dan adu-adu fakta. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di situ dari zaman Renaissance sampai zaman kontemporer.